coba sekalian bisa. Nasi goreng Banyumas nih ya. Nasi goreng mana bos tempatnya bos? Mangga 2 square. Masih 2, pesan pak ya. Sekali 3 bisa nih pak? 3. Nasi goreng Banyumas pak? Iya. Itu apa Banyumas tuh? Itu apa tuh? Itu telur sayur. Jual juga? Jual juga. Berapa telur sayur? Kalau sama nasi 12.000, nasinya setengah. Kita nanya. Sekarang nasi goreng Banyumas aja dulu. Ini anaknya? Iya. Siapa namanya? Hendrik Setiawan. Hendrik namanya? Umur berapa? Umur 12. Oh 12, masih sekolah? Mau masuk SMP. Oh hebat, hebat. Udah bisa ya? Bisa sekali 3 bisa nih ya? Bisa. Iya, begini. Mas, di Banyumasnya mana, Pak? Banyumasnya Kebasen, Pak. Kebasen, kecamatan ya? Iya, desanya? Kecamatan Kebasen, desanya Cindaga. Udah berapa lama jualnya, Pak? Di sini udah dari 2003. Pesan, Pak, ya, sama-sama ya? Iya. Boleh, ini sekarang saya ini boleh saya bayarin, Pak? Sekalian, ini kan saya videoin soalnya. Enggak usah. Sekalian, ya kan? Enggak apa-apa kali ya. Enggak usah. Ini saya videoin boleh nih sekalian? Oh enggak apa-apa. Saya kan saya videoin, tadi saya datang beli satu, bapak sekalian sekali 3. Langganan sini pak ya? Udah langganan terus ya? Ya, gitu lah. Banyumas, asli Banyumas juga pak? Aku Tegal. Oh Tegal. Pak, masuk nih pintar. Enggak, masuk internet aja bu. Jadi satu itu telur satu? Iya, dan semuanya 3. Waduh, murah bener bapak. Sekaligus. Iya, betul. Hendriknya udah pinter ya? Biasanya sama ibunya, cuma ibunya lagi sakit. Sakit apa, Pak? Ini, lambung. Oh, ada lambung. Iya. Bukan karena umpan lambung Piala Prancis. Udah berapa lama sakit lambung? Udah diobat? Ke rumah sakit, ke dokter? Kemarin. Sekarang berobat gampang, Pak. Ya udah. Apa kata dokter apa? Ya katanya lambung aja. Oh lambung. Iya. Jadi bedanya nasi goreng Banyumas sama yang lain apa nih pak? Ya sepertinya sama sih. Oh cuman? Cuma orangnya aja orang Banyumas. Oh Banyumas. Ya. Cuma beda di orangnya doang. Oh iya. Iya iya. Sama bumbu-bumbu juga ya? Rahasia sendiri. Bumbu lain. Oh lain. Kalau lainnya kan bumbunya ini. Kalau saya ini bumbu nasi. Oh, bumbu nasi. Iya. Sambal. Pedesnya bagaimana? Mau ditanya Bapak, pedes atau sedang? Sedang dia biasa. Sedang aja bosnya sama. Iya. Sedang. Apa-apa mahal sekarang? Waduh, wanginya enak, Pak. Aromanya. Apa-apa mahal sekarang? Iya. 10.000 juga masih ada untung ini, Pak. Ya. Sedikit-sedikit aja lah, asal jalan, Pak. Di jam berapa nih jualannya, Pak? Dari jam 6:30, Pak. Sampai jam? Enggak tentu, Pak. Itu jam 11 ya? Kadang-kadang jam 1. Habis apa ya? Iya. Pulangnya kemana, Pak? Di belakang, Pak. Oh. Baju masih goreng Banyumas ya. Oh, masuk. Emang biasa begini boleh, kan? Oh. Maksudnya orang bertiga, oh, enggak satu orang, enggak apa-apa. Biasanya emang begini. Ya, biasanya begini, oh. Apa? Kadang-kadang 5. Oh begitu, maksudnya enggak kecewa antar bapak langganan kecewa enggak ya? Enggak, biasanya. Dijamin rasanya sama? Sama. Standar gitu ya? Paling banyak bapak berapa? 5 bisa? 5. Gila. Hebat bapak ya. Belajar masaknya di mana dulu pak? Kerja di Kinia juga dulu. Oh di mana dulu pak? Di sono Gang Burung. Di mana? Gang Burung. Gang Burung di mana tuh? Sono pak. Ada Gang Burung ada? Gang Betet, Gang Betet bukan? Nah, sebelum Gang Betet kan itu Mas Mansur itu. Ini, kosan 57 di situ dekatnya, Pak. Oh, sebelah sini boleh, Pak. Sebelah kiri. Nah, kalau kita sini. Hebat. Nasinya jadi berasnya beras apa nih? Beras yang perah, Pak. Oh, perah ya? Iya, harus perah, Pak. Kelihatannya merangsang selera aja. Cabenya sih udah tuh. Udah. Udah sedih. Bapak racik sendiri bumbunya gitu ya? Iya, racik sendiri semua. Sekarang bawang mahal, cabai mahal, apa semua? Buset deh, beras mahal. Beras mahal kan? Mahal, 11.000 ini. Hah? Yang 11.000 liter? Iya. Gila. Bener-bener. Sip. Ini. Jadi, jangan sampai gosong gitu, Pak, dibolak-balik gitu ya? Iya, Pak.
Nyumas. Ya, oke. Mantap. Bungkus makan sini, Pak. Dia dibungkus aja tapi dimakan sini dikit. Bapak aja duluan yang duluan tadi kan. Ya. Oh, udah nih, udah jadi. Udah. Gila, cepet banget. Gila. Udah kulah semua. Udah kulah. Yeah. Saya belakangan aja, ya enggak? Iya. Bapak itu yang duluan. Belakang enggak apa-apa, Bos, ya? Iya, enggak apa-apa. Kasih yang po aja kalau boleh bapaknya. Ya. Iya. Oh, gila banyak juga porsinya, ya? Iya, banyak. Mau makan sini, Pak? Makan sini. Itu kayaknya saya, bapak, saya sedikit aja. Oh, bapak sedikit aja. Iya, sedikit aja, Bos, ya. Yes, bapak itu aja dituin. Saya dikit aja. Harganya sama. Iya. Ya, sip. Udah sama, ya. Sip. Pelanggaran setia-setia, Pak, ya. Cita-cita mau jadi apa nih anaknya? Tahu itu. Bentar, tanya. Udah pinter, ya. Bungkus-bungkusnya dia nggak bisa, tuh, dia. Tuh. Ini bungkus kayak gini jangan dianggap sembarangan, Bos. Nggak bisa, ya. Lagi bungkus Padang, ya nggak? Kasih yang po bapaknya dulu. Ya. Kalau dikasih souvenir dari saya boleh, Pak? Mau terima, saya bisa dilihat ntar di Mat Kiding. Maaf, tangan kiri, ya. Oke. Okay. Satu buat anaknya boleh. Siapa nama anaknya? Abden. Abden. Mau jadi apa nih Abden nih? Cita-citanya? Di tentara? Dinas di mana nih, Pak? Aku di Bangkelang. Oh, di itu, ya. Ini boleh saya bayarin nggak? Sekalian aja. Oh, nggak usah. Boleh. Itu ada uangnya lah, kadar 55.000. Ntar bapak bisa lihat di YouTube, ya kan? Saya suka video makan-makanan gini, Pak. Makasih, Pak, ya. Semoga ada umur kita ketemu lagi, langganan kesini, ya nggak? Jadi dapetnya apa aja? Oh, gitu. Kasih dulu bapaknya. Bapaknya dibayarin nggak mau. Bos, makan dulu dikit, ya. Nah, kalau makan sendiri bagaimana, Pak? Dikasih apa nih? Makasih, Pak, ya. Dikasih apa nih? Nggak, kasih kerupuk apa itu? Pakai piring sendiri. Oh, pakai piring sendiri? Iya. Itu lalapan? Cuma gini aja, kalau gitu. Lalapannya boleh. Enggak, gitu. Biasanya oh, bagaimana? Biasanya bikin doang. Oh, ya udah, jangan. Kan udah dicampur. Hmm. Itu nasi apa nama tadi? Ini telur sayur. Ibu mau saya beli nasi telur sayur? Makasih. Oh, udah makan ya? Kenyang ya? Udah makan. Oh, ibu apa jualannya? Selele, Pak. Apa tuh? Selele. Selele apa tuh? Apa lagi? Sama ayam goreng. Terus? Udah, ayam bakar. Oh, ayam bakar. Ya, silakan ya. Taruh dulu. Makan dulu, ya. Makan dulu, Pak. Makan, Bu. Makan dulu, Bu. Nah. Makan dikit aja, ntar pesan itu lagi. Apa namanya? Cetoknya itu, Pak. Dia makan dikit, nanti kalau ini nggak habis dibungkus boleh, Pak, ya? Boleh. Nah, habis-habis, Bos? Kayaknya sih nggak sih. Oh, jadi kita aja dikit. Kebanyakan sih. Kita aja. Kita aja udah, nanti dia pesan itu lagi. Merasa, Bos, Banyumas nih, Bos. Hmm. Kayaknya merangsang selera nih, ya. Panas, panas, hati-hati. Kerupuknya dulu deh. Kerupuknya dulu, kerupuk. Makannya pakai kerupuk. Kerupuknya dulu. Kuat. Panas. Pakai acar apa bagaimana? Acar siap-siap acar. Dikit aja dikit, harus habis. Tadi udah kasih acar yang itu. Udah. Udah. Nah. Sekarang lagi libur sekolahnya. Oh, hebat. Cita-cita jadi apa? Dokter. Mau jadi dokter? Wah, hebat. Anak nomor berapa nih, Pak? Anak kedua. Oh, kedua. Yang pertama? Yang pertama udah rumah tangga. Oh, hebat. Dua aja anaknya? Tiga. Oh, yang kecil ada lagi? Oh, gue bantuin ya, bisa habis ya? Tahu. Oh, belum mah tahu. Bungkus aja sisanya. Habisin dulu acarnya. Jadi kalau, apa namanya, kalau kuah sayur, kalau itu telur sayur tuh harganya berapa? 12.000? 12.000 sama nasi. Oh, sama nasi? Iya. Udah. Ini bisa habis, Bos? Enggak? Enggak punya, Pak. Oh, bungkus ini boleh, Pak? Ah, boleh-boleh bungkus. Bungkus dulu. Tapi ntar aja bungkusnya. Tuh, Pak, saya pesan lagi, Pak. Telur sayur bagaimana? Telur sayur. Telur sayur. Ya, Bos, saya makan dikit ya. Telur sayur, ya kan? Iya. Bagaimana pertama, Pak? 12.000 nih? Iya. Masakan mana telur sayur ya, Pak? Sama. Oh, Bang, ya. Jangan dibanyakin, biasa aja. Dikit aja, ya. Iya kan? Hebat anaknya, kita mau jadi dokter harus didukung, Pak, ya. Bapak, mau Pak makan telur sayur nih? Oh, udah kenyang. Bu, dagangannya apa lagi selain itu? Nasi? Nasi, lele, ayam. Terus? Oh, terus diapain? Lelenya apa? Ya, goreng-goreng biasa gitu. Oh, ya? Hmm. Ada uniknya apa bedanya? Lupa-lupa dulu. Lihat dulu, ya. Nah, dari masakan mana nih telur sayur nih, Pak? Banyumas. Oh, Banyumas juga? Iya, oh, telur sayur. Telur sayur namanya gitu, ya? Iya. Oh, iya.
telur sayur gitu ya. Iya. Bulan puasa biasa aja, Pak. Sama. Sama. Kelakuan bagaimana bulan puasa? Ya agak sepi sekarang, Pak. Agak ya? Sepi sih. Sekarang-sekarang agak sama. Sepi. Sepi ya. Di dunia Indonesia masih sepi. Sepi ya di dunia Indonesia. Jadi banyakin, Pak, biasa aja, yeah. Ya kan? Telur sayur bisa buat sekali berapa porsi bisa juga? Tiga sekaligus. Tiga. Oh. Yeah. Saya seporsi aja. 12.000 murah ya. Telur. Loh, kok itu nggak pakai itu? Kenapa? Hah? Nggak pakai itu? Itu telur. Oh. Oh, telur ini. Satu telurnya? Iya. Yeah. Waduh. Mantap ini, Bapak. Sayur, iya iya sih, mantap. Sambal pakai, Pak? Iya, sambal pakai. Jadi dia makan dikit ntar dibungkus gitu. Gak apa-apa kan ngerepotin? Oh, nggak apa-apa. Ini oh, bumbunya ini? Iya. Bumbu putih gitu ya? Putih. Terus? Mecin. Oh, mecin. Terus? Garam. Garam. Gak ada yang dirahasiakan, Pak ya? Iya. Maaf saya tanya nih, Pak, semua saya tanya. Punya utang nggak, Pak? Iya. Hah? Punya utang apa, Pak? Utang sih ada. Ada ya. Tapi bisa tertutupin dari ini. Ya alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Tuh inget ya. Ini ya. Anaknya pinter ntar nih. Jadi kan tahu diri ya nggak, Pak? Bagus ya. Anaknya dididik, Pak. Anak yang paling berbakti atau tahu diri lebih untung daripada harta yang banyak, Pak. Benar nggak, Pak? Iya. Jadi ibunya sakit bagaimana anaknya? Masak-masak? Oh, Bapak masak nggak? Bapak yang ya? Masak. Kalau orang lain, ya. Ibu sakit susah, Bu ya. Sementara. Badi ya, Bapak udah pengalaman masakannya juga enak ya. Emang dia tuh nggak bisa masak. Ini apa nih, Pak? Ayam. Kasih ayam ya. Jadi banyakin, Pak. Biasa ayam kan mahal sekarang yeah. Kilo. Mau lebaran nih. Lebaran pulang kampung, Pak? Pulang. Oh, jadi tutup nih lebaran. Yeah. Berapa lama? Paling ya paling 1 minggu. Ya puasa tadi bukanya jam berapa? Jam berapa tadi, Pak? Jam 5:30. Sampai? Sampai habis jam 12, oh, jam 1. Sekarang udah jam 11 ya. Oh, jadi tuh telur, nasinya pakai nasi nggak? Pakai nasinya dipisah, oh, kalau nasi mau dipisah. Dibungkus. Oh iya, terserah. Tapi kalau, disajiin dulu apa nggak disajiin? Nanti dia makan dulu, nanti dibungkus. Nggak apa-apa? Iya, nggak repotin nggak apa-apa, Bu, ya. Ya, oke. Oh gitu, jangan dibanyakin nasinya. Biasa aja, porsi biasa. Udah pinter nih, Pak, dia, Pak? Biasa bantuin. Oh, biasa bantuin. Dari umur berapa bantuin? Oh, ini, Pak, dari kemarin-kemarin aja, baru 1 bulan ini. Oh, udah pinter, ya? Iya. Sebelumnya jarang bantuin? Enggak, paling yang bantuin nyuci piring, biasanya kan ibunya. Oh, biasa ibunya. Oh, ya. Ini nyerap ceritanya. Iya, nyerap. Udah pinter ya. Siapa namanya tadi? Hendrik. Hendrik. Hendrik siapa? Setiawan. Setiawan. Kok kenapa nak kasih nama Hendrik, Pak? Yang pertama pokoknya, siapa? Hah? Yang pertama Agus Yulianti. Udah berkeluarga udah? Laki perempuan udah, Agus? Perempuan. Kok kenapa Agus? Iya, Agus Yulianti. Oh, ada Yuliantinya. Iya. Tandanya matang bagaimana? Tandanya matang ininya udah... alum semua. Oh, jadi makannya maksudnya dipisah gitu? Iya, pisah. Jadi kayak gini gitu? Iya. Kok ini kenapa? Ini mau makan Bapak? Itu maksudnya? Mau makan sendiri tadinya. Oh, karena ada yang beli. Piring kosong. Piring kosong. Oh, karena yang beli boleh tertunda ya? Kasihan kadang-kadang. Orang mau ini, Bos, mau makannya tertunda. Udah. Piring kosong. Jangan dompet kosong, Pak. Dompet kosong berapa ntar? Saya paling takut sama dompet kosong. Gila. Ini masakan apa nih? Banyumas? Banyumas. Oh, hebat, hebat. Ya. Makan. Pakai apa lagi nih? Biasanya gitu. Kerupuk. Kerupuknya itu aja. Kerupuknya itu aja. Nah, ini kalau ini bisa, Bos. Langsung ke nasinya kan nggak panas. Nah, ini tolong bisa bungkus yang itu? Ya. Bisa tolong bungkus yang itu. Bungkus buat nanti makan, Bos, ya? Iya, iya, iya. Ini sendoknya itu aja sendoknya. Sendoknya kasih daripada dia itu. Sama garpu dong? Kalian. Nah, ada kasih, Bos. Itu, Bos, sendoknya. Nah, daripada nyuci-nyuci kan, Bos? Gini, Bos. Oh, ini lagi. Iya, cobain dong. Ini belum pernah makan kayak gini, Bos. Apa namanya, Bos? Atau Bos? Telur apa ini namanya? Telur sayur, Pak ya? Telur sayur. Pakai ini, pakai nasi dikit. Apa nasinya di sini aja, ambil sesendok, ambil sini daripada tumpahin terbasi. Maksudnya? Oh, ya ini ambil sesendok, tenggelamin di sini dikit. Ambil sendok kecil. Nasinya. Nasinya taruh di sini. Iya, sedikit aja tenggelamin, sedikit aja sedikit. Langsung ke mulut. Ini. Enggak, kesini dulu dong, kesini dulu. Kesini ditenggelamin, kena kuahnya dikit. Nah, gitu. Nah, kan enggak panas kan? Enggak kali. Coba. Wah, kalau gitu panas tuh. Panas enggak? Oke, okay. Habisin. Kerupuk dong. Awas, kalau itu panas tuh. Kerupuknya dulu. Gimana, Bos?
Waduh, ini Prabowo KW nih pak. Prabowo SW nih yang makan. Bisa? Bisa mau dihabisin? Bungkus? Bungkus ya? Bungkus, bungkus. Bungkus pak, bungkus. Nah, bungkus dulu, bungkus bagaimana bungkus? Nah itu ayamnya. Ya sip. Ini berapa jadinya pak semua? Ya. Jadi berapa tuh? 22. Bayarnya 30 deh. Murah bener. Suka dukanya apa jualan sini pak? Ya suka dukanya kalau lagi nggak nunggu dingin nih bisa nih? Oh begitu? Bisa. Hmm. Nggak ngerepotin pak? Nggak? Nggak. Hmm. Tuh. Angpau kasih angpau. Bungkus pak ya? Gak apa-apa ya? Ya. Kerupuk-kerupuk dapat. Dimakan bos ya? Iya iya bos. Kita lihat dulu. Iya kan? Waduh mantap. Jadi mau jadi dokter anaknya pak? Anak yang gede jadi apa pak? Udah rumah tangga. Suaminya kerja apa? Suaminya supir. Wah oh, bagus bagus. Tapi tiap hari habis. Ini ada lagi masak lagi nih? Kalau segini habis? Yang udah. Berapa porsi itu? Berapa porsi itu? Kira-kira? Enggak itu tinggal berapa porsi? Ini paling masak dua porsi. Porsi. Namanya Ibu Juwaria. Oh, asli mana, Bu? Asli Lamongan. Oh, Lamongan. Lamongannya mana? Kecamatan apa? Kecamatan Laren. Laren. Desa? Desa Pelangwot. Bapak namanya sama. Siapa? Oh, bapak sama. Namanya Parmaji. Oh, dagangnya udah habis nih jam segini? Iya. Baru jam berapa nih? Jam 11 lewat. Oh, 11 lewat udah habis ya? Iya. Buka jam berapa? Buka 6:30. Oh, saya mau beli tapi. Tapi Pak, udah habis, Pak. Ya sama sekali enggak ada, Pak? Enggak ada. Oh, ya deh. Makasih Pak ya, semoga tambah laris, ada umur kita ketemu Ramadan lagi. Pak siapa namanya? Pak Harman. Harmanto, Pak. Makasih Pak ya. Saya Mat Kiding, entar kapan-kapan lihat di Mat Kiding tersatu ibu. Terus mau di video ini. Enggak ada saudara-saudara, enggak ada yang jualan sini. Enggak ada lagi saudaranya? Saudaranya ada di lapangan Ros tepat sono. Oh, jauh. Sini juga ada. Sini Pademangan ada. Oh, Pademangan. Itu udah habis juga kali. Puasa gini bagaimana? Ramai apa sepi? Pada sepi semua. Oh. Kalau puasa begini mah lesu di Indonesia, Pak. Tapi harga belinya naik. Yang jualnya segitu aja ya. Iya, berapa seporsi sekarang berapa? Ayam goreng 15.000. Wih, gila murah bener berarti. Iya. Belanja ke pasarnya naik. Heeh. Jadi naik. Makasih banyak, Bu. Semoga lebaran bagaimana lebaran? Lebaran tutup ya. Berapa hari? Palingnya 10 hari. Oh, 10 hari. Jadi, iya, semoga ada umur ketemu lagi, Pak, Bu ya. Amin. Ketemu Ramadan yang penting. Makasih ya, Bu ya. Iya. Ada umur. Makasih, Bos. Enak ya? Enak. Pak, selamat makan. Makasih ya. Bu, cepat makan dulu. Sarat-sarat. Wes. Waduh. Mantap. Manyus. Ada umur ketemu lagi ya? Nih, biar jadi ini dokter ya. Iya, Pak. Yo, makasih. Wes. Mantap tuh, Bos. Dimakan sendiri. Terasa enaknya. Enak, Bos? Kopi. Hah? Kopi. Oh, udah ada. Oh, Indomie segala ya. Gimana, Bos? Di Lamongan. Oke. Nyos. Belum pernah makan kayak gitu. Ntar itu tasnya dibawa, harus bawa terus, lupa. Siap. Isinya cuma 5.000. Ntar lupa bilang kata isinya cuma 5.000. Bilang nggak? Terus angkain banyak duit lagi sih. Tahu udah bilang nggak? Hah? Kayak bilang 5.000. Kita berangkat. Enak bos ya? Tadi udah disimpan. Dimakan bos ya? Dimakan udah ntar. Kan buat sahur bisa. Bayar nggak? Kok nggak bayar? Ini kenapa nih? Ini ngapain nih? Nggak ada. Sip ya? Oh iya. Pas tadi. Terus bawa terus. Udah. Kita matiin jam 4.07. 11.11. Ya ada.